Ini bagus nih, ondel-ondelnya pakai masker nyontoin jadinya. Hai guys, assalamualaikum. Hari ini saya sedang menuju ke sebuah pasar. Tiba-tiba di perjalanan saya bertemu dengan sekelompok anak-anak yang membawa ondel-ondel ya. Ondel-ondel itu boneka besar ciri khas Betawi ya, yang kepalanya memakai bunga-bunga, badannya besar, dan ini sering dibuat untuk hiburan ya. Namun di video kali ini saya melihat ondel-ondel itu untuk dibawa ngamen oleh beberapa orang anak ya. Dan anak-anak ini mereka sebenarnya ingin mencari uang tambahan ya, untuk jajan atau untuk membantu orang tuanya. Selain uang jajan ya, bisa-bisa membawa uang itu untuk keperluan sekolah gitu kan. Oke guys, kita deketin nah ya. Kalau bisa akan saya tanya seperti apa mereka membawa ondel-ondel ini ya. Kapan mulai lagi nih jalannya? Begini. Istirahat sejam. Istirahatnya sejam. Enggak tentu. Oh. Ini sekolah libur nih. Bagus nih, ondel-ondelnya pakai masker nyontoin jadinya. Iya, itu yang mainnya nggak pakai masker. Masa ondel-ondel pakai masker, yang mainnya nggak pakai masker. Pulangnya nyampe jam berapa ini? Oh, lumayan juga ya sampai sore ya. Oh. Ini kalau ondel-ondel yang di sini kan banyak ya. Itu satu yang punya berapa orang itu banyak yang punya? Oh, bukan. Oh. Bukan satu bos bukan. Nih, jalan ya, hati-hati ya jalannya. Awas. Oke guys, sampai di sini dulu. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jika suka, silahkan like. Assalamualaikum, see you next video.